Dirgahayu ke-9 Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan Indonesia. Semoga peran aktif dari para pengelola Laboratorium Pendidikan Indonesia akan terus memberikan perannya terhadap bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di masa yang akan datang. Selamat datang di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajaya Kepulauan, kampus tercinta yang mengelola pendidikan vokasi. Perguruan tinggi Politeknik menjadi perguruan tinggi yang sangat membutuhkan peran serta pengelola laboratorium pendidikan yang mengisi dan membimbing mahasiswa Politeknik untuk menjadi tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Selamat datang di Laboratorium Pengolahan Produk Agroindustri. Lab ini merupakan salah satu laboratorium yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang di dalamnya ada kegiatan praktikum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selamat datang di Laboratorium PFA Kakao. Nah, di tempat ini merupakan laboratorium yang melakukan pengolahan biji kakao menjadi kakao yang siap konsumsi. Mulai dari pengeringan, pengupasan kulit, sampai kepada penyangraian. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini adalah pribadi yang bertanggung jawab, tegas, asik, dan juga sangat terbuka terhadap pendapat-pendapat dari mahasiswa. Juga mereka merupakan tenaga kerja yang sudah sangat terampil di bidangnya. Sehingga saya merasa sangat nyaman selama proses praktikum berlangsung. Dua tiga kucing berlari diberi makan dengan coklat. Kuucapkan selamat hari jadi untuk PPLPI yang paling hebat. Dirgahayu PPLPI ke-9. Teruslah menjadi insan yang kompeten dan profesional.